Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jadi di video kali ini ya bisa dibilang touring kecil-kecilan lah ya. Iya. Dan tujuannya itu kita bakal ke Kelok 9. Dan kita skip dulu ya. A few moments later. Dan sekarang kita mau jalan ya. Di sini kita tadi nunggu CB jahat ini yang sedikit trouble pagi-pagi kan. Jadi sekarang udah selesai. Bismillah aja ya. Semoga selamat sampai di tujuan dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada Agung, ada Tengku pakai Vario warna merah, ada Bintang CBR facelift ya, warna putih di depan. Ada si Marcel yang pakai R15, terus ada Adam juga pakai R15 di depannya, ada si Panca ya, masih pakai Ninja. Dari sini saya mencium aroma-aroma top speed ya. Kena tinggal John. Tampilan baru CB jahatnya udah berubah ya. Yang awalnya velgnya warna biru candy, sekarang udah warna putih. Anjir ganteng coy. Anjir ngeri bunyinya. Dan suasana hari ini masih terlihat, masih terpantau aman ya, nggak terlalu ramai juga. Cuma suara motor dia nih yang ramai kali ini. Aku takut bannya selip, karena ban punya aku ini ban-ban biasa. Kita akan pelan-pelan juga di sini, biar kita di belakang. Tujuannya untuk menyelamatkan diri. Aduh, kacau. Apa yang terjadi? Ternyata dia mulai pegal ya. Nah, terasa kan? Terasa kan kalau pakai motor sport jalan jauh, pegel. Bau. Aku lupa ganti baterai ya di Bangkinang, dan semoga aja sampai PLTA jadilah gitu. Oke Marcel. Aduh. Sekali memang. Nah ini kita udah turun ya, keren kan? Oh mau foto dulu. Oke, sekarang kita lagi ada di PLTA ya. Ah. Seru kali ya. Hei. Ah, oke kita udah nyampe di PLTA ya. Seru kali ya, Bang. Ma, ih naik airnya.
Jadi gimana bang? Tadi Adam nanya ada yang belum sarapan katanya. Iya kalau misalnya mau makan kita makan. Kalau masih ini kita gas. Tanya lu capek belum sarapan tadi? Oke, dan kita udah istirahat sebentar ya. Nyebat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baunya hilang cuy, karena terlalu kencang. Pegal ya, pegal ya. Udah sekian lama nggak jalan jauh dan akhirnya jalan juga ya. Sekarang kita udah memasuki Rimbo Data ya. Nih kita udah mau sampai. Nanti di sana kita isi bensin sekalian mau ngemil dulu sebentar. Nah ngapa pegal? Pas banget. Oke, dan sekarang kita mau jalan lagi ya. Di sana udah ada juga beberapa gerombolan. Rombongan. Sana bertiga, di sini berlima. Jadi di sini kita di sini 8 orang ya. Keren coy. Scoot. Wah, ngeri kali. Sekarang kita udah melewati Pangkalan ya, dan kita akan naik 17 kilo, mendaki sepanjang 17 kilo cuy. Wah, cuman gara pelek. Oke cuy, pertempuran dimulai cuy. Iya. Kita mau berhenti dulu sekalian ngecek motor. Kayaknya ada yang aneh sih. Mak. Hah? Dan sedikit trouble ya. Ninjanya trouble cuy. Aduh. Maklum lah besi tua kan. Aku lupa nyeting oli sampingnya yang agak bor sedikit. Berbunyi stang ya. Gak apa lah ya, ikhlasin aja lah. Ya mungkin karena motor kan udah belum pernah bongkar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bunyinya udah kurang, tapi getarannya tuh memang udah terasa. Kayaknya memang stang pistonnya udah bermasalah juga. Stang sehernya. Ya udahlah, gas yuk. Soalnya kalau mau muter pulang tanggung aja sih rasanya. Sikit lagi kok. Akhirnya ya, kita sampai juga di kelok 9. Walaupun motornya trouble, gak apa-apa lah ya. Mak, mana orang ini? Sorry ya guys ya, kalau kontennya udah nggak fokus lagi aku karena motor aku udah trouble kayak gini nih. A few moments later.
Tadi siap makan siang, terus teman-teman yang lain isi bensin. Dan sekarang kita ke Kelok 9 mau duduk dulu ya. Sebentar, habis itu baru kita langsung goes pulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi aku nggak sadar ya kalau motor tuh oli sampingnya keiritan gitu. Jadi tadi hampir udah ngerasa aneh sama motornya kan. Aku kok rasa kok aneh ya gitu. Ada yang sesuatu yang beda di motornya. Ternyata aku baru sadar kalau oli sampingnya tuh terlalu ini setelan-setelan harian gitu. Kita udah putar lagi ke atas. Jadi aku gak ngomong apa-apa karena pengen fokus aja sih. Sini parkirnya. Gak situ parkirnya. A few moments later. Ramai cuk. Nah, semoga selamat aja sampai di rumah ya. Dan sekian dulu ya buat vlog hari ini. Ayah jujur aku ngerasa kurang puas juga karena motornya trouble. Ya mungkin next time mungkin kita bakal ini lagi ulang lagi. Oke lah kalau gitu, sampai jumpa di next video selanjutnya ya.